Oh, Kak Jam. So, jadi hari ini kami tuh mau ke rumah Ahmad karena kebetulan hari ini ada ulang tahun dia yang ke-16. Sebenarnya mau surprise sih, tapi Ahmadnya udah tahu ya, tapi ya udahlah ya. Dan kali ini kami tuh enggak naik motor, guys, kayak yang sebelumnya. Kami naik mobilnya Putri dan langsung dikendarai oleh Kak Jam hari, kakaknya Putri. Oh, gila, woi, ngebut banget. My first experience ngedrive bareng teman-teman close friend, adik-adik aku, dan itu seru banget, guys. Nah, sekarang kami lagi di jalan yang berbatu. Dan masih di jalan yang berbatu tapi dengan view yang keren. Udah masuk nih daerah Gunung Raja, sekitar 10 menit lagi udah sampai deh di desanya Ahmad. Kak Jam cukup sabar, guys, dengan jalan yang penuh liku ini. Mertua, juga sangat berbahagia akan bertemu mertua. Welcome to Gunung Raja, dusun mertua Wiga. Oh, jalan apa? Wiga sudah bersemangat akan bertemu calon mertua. Sudah bawa banyak perbekalan dan cantik pun sudah dilaksanakan. Welcome to Gunung Raja, Wiga sangatlah senang. Ya gini deh, sepanjang jalan segosekan bahasa Indonesianya apa ya? Saling ledek, ya saling ledek nama crush. Dio! Akhirnya sampai, guys, finally. Ya ada sedikit cerita nih, kan pas sudah sampai tuh. Udah sampai kan Arya juga, tapi dia balik lagi ke Prabu untuk jemput si Denny. Hehe, ada sedikit drama lah ya, guys. Jadi kami tetap masuk tapi tetap nunggu Arya sampai untuk balik bareng, pulangnya bareng gitu. Nah, janji ya. Mat, kami ada surprise untuk kau. Masuklah. Wiwi. Ya, sebenarnya kami itu mau surprise gitu, enggak beritahu Ahmad bahwa kami OTW ke rumahnya. Tapi si Ahmad ini curang, dia lihat snap kami dari HP-nya si Adib, kakaknya. Kan kami tuh udah janjian ya calling, pokoknya privasi snap perjalanan dari Ahmad. Tapi dia udah lihat, woi. Jadi ya enggak jadi deh surprise-nya. Wadaw, hal termantap, guys. Wow. Priwet. And finally, Arya pun sampai di Denny tentunya. Dan acara pun berlanjut ke sesi foto-foto. Dan setelah itu, kami tuh mau pulang, guys. Tapi hujan, ya jadi kami nunggu hujan reda dulu lah ya. Baru deh OTW pulang. Oh iya, kenalin, ini Leo, sepupunya Ahmad. MKKB, guys. Dan
sekitar jam 3-an kami pun pulang. Cuaca masih sedikit gerimis sih, tapi aman lah. Kami tuh mikirin Arya sama Demi, takutnya mereka kehujanan. Soalnya pas mau ke rumah Ahmad, balik lagi ke rumah Ahmad tuh mereka kehujanan di jalan guys, sampai motornya Arya kena tanah liat banyak banget. Jadi ya kami nunggu hujan sedikit kondusif lah, baru OTW lagi. And lagi-lagi Kak Jam kembali ngebut guys. Sumpah jantung aku mau copot pas bagian Kak Jam mau nyalip. Gitu, ini rumah nenek aku, nak belok. Ayo, ayo, ayo. Pokoknya sumpah deh pas bagian ini aku udah ngucap-ngucap aja dalam hati, sudah takut banget guys. Coba bayangin ya kalau Kak Jam hari nekat motong terus kami, aduh ya Allah, aku belum kuliah Kak, belum nikah. Belum mau meninggoy Kak. Ih, tapi seru loh sumpah, ini the first time ever aku sama adik-adik satu mobil dan dengan pengalaman-pengalaman dan drama-drama yang seru. Ah, pokoknya enggak bakal terlupakan dah walaupun nanti aku udah ke Jakarta untuk kuliah. Love you. Jangan sayang, selamat.